Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pengerusi Parti Amanah Negara Amanah Negeri 9, Datu MK Ibrahim Abdul Rahman percaya kehadiran Khairi Jamaluddin dalam Pakatan Harapan PH sekiranya diterima tidak banyak membantu terutama dalam menambah sokongan. Sebaliknya beliau berkata, sekiranya bekas Ketua Pemda AMNO yang juga bekas ahli parlimen Rembau itu diterima, ia berisiko untuk meletakkan PH dalam keadaan bahaya. Mengulas lanjut katanya, PH perlu mengambil kira perasaan dan sentimen rakan dari parti gabungan itu sekiranya mahu menerima Khairi menyertai PH. Selain itu, beliau percaya sentimen rakan dalam kerajaan perpaduan yaitu Barisan Nasional sendiri serta ahli akar umbi PH juga perlu diambil kira sama ada mereka mahu atau tidak Khairi menyertai PH. Secara pribadi, saya melihat kemasukan KJ sekiranya diterima pemimpin PH tidak akan menambah banyak sokongan, sebaliknya meletakkan PH dalam bahaya. KJ bukanlah partimen, tetapi beliau seorang populis dan sudah pasti kemasukannya sekadar untuk mencari populariti, katanya ketika dihubungi.